Hai teman-teman, balik lagi di channel aku Yogyakarta Official. Jadi kali ini aku baru bangun ya teman-teman, dan kali ini aku mau sahur. Yo, siapa di sini yang sahur sahur bareng ya teman-teman? Selamat sahur ya teman-teman. Buat kalian yang menjalankan, lihat aku baru bangun banget teman-teman, mataku masih bengkak. Ya, udah cuci muka sih. Kali ini aku mau masak. Masak apa ya, masak yang praktis aja deh sahurnya. Ya buat yang penasaran, tonton terus ya video aku sampai habis. Nah teman-teman, jadi hari ini aku masaknya simple banget ya teman-teman. Aku bakal masak mie satu sama sawinya deh yang banyak biar kenyang. Nah, pakai telur deh. Yuk kita langsung mulai aja ya teman-teman. Pertama kita potongin ininya. Nah kira-kira kalau udah dipotong seperti ini ya teman-teman, ini kita cuci dulu aja ya teman-teman. Nanti aku bakal cuci sama ini sama ini. Teman-teman, ini kira-kira sudah dicuci seperti ini ya teman-teman. Kita langsung nyalin aja kompornya. Ini aku masaknya di sini ya teman-teman. Tunggu sampai mendidih itunya, airnya sampai mendidih ya teman-teman. Sambil nunggu aku buka mie aja ya teman-teman. Ini aku mie nya itu pakai yang Indomie soto spesial ya teman-teman. Ini tuh enak banget, favorit aku sih kalau Indomie. Nah teman-teman, kira-kira seperti ini, kayaknya airnya udah mendidih. Aku langsung tuangin ini aja ya teman-teman. Ini udah dicuci ya teman-teman, jadi aman. Kita bukain bumbunya aja ya teman-teman. Kira-kira sudah mendidih ya teman-teman itu. Jadi aku langsung masukin aja indominya. Kita tuangin ke sini. Aku nggak bosen ya ingetin ke kalian teman-teman buat pakai ini, karena ini tuh enak ya, pedesnya itu mantap. Kita pakai ini aja, sedikit aja, jangan terlalu pedes. Nah kira-kira sedikit seperti ini. Dan kita aduk-aduk. Oke teman-teman, sekarang kita waktunya makan. Ini yang tadi aku masak tadi, ini aku masaknya mie sedap Indomie ya, aku aduk-aduk aja teman-teman. Ya ampun, miris banget masak sendiri. Sebelum makan aku nih baca niat doa dulu ya teman-teman. Amin. Semoga puasa aku lancar ya teman-teman. Gak ada halangan. Ini ngomong-ngomong hari ke berapa ya? Hari ke-24 kalau nggak salah.
Lumayan enak. Ini dia teman-teman, seperti ini penampakannya. Kita langsung aja makan ya teman-teman. Kenapa aku dipegangin gini? Karena aku nggak ada meja. Sampai ngebul, masih ngebul. Ada Aida takut. Lanjut aja ya teman-teman, ini kira-kira masih seperti ini, masih banyak sih. Aku nyoba pakai garpu ya teman-teman. Seperti ini. Dan itu masih ada gorengannya. Ini gorengan kemarin ya teman-teman, kayaknya masih enak. Enaknya aku sahurnya sambil nonton TV ya teman-teman. Kita lagi imsak jadi kita harus cepet-cepet. Dan ini masih ada otak-otak ya teman-teman, kayak cimol sih ini bentuknya, dan ini masih enak kayaknya. Ini aku masaknya kemarin, aku coba dulu ya teman-teman, seperti ini. Ini masih enak sih tapi alot. Sayang banget nggak habis. Lumayan lah ya, masih enak. Pasti biasa aku kalau makan pedas. Keringetan. Kita lanjut aja makan, ini masih banyak ya teman-teman. Aku coba seperti ini ya makannya. Gorengannya terlalu bahkan. Minum dulu ya guys. Habis. Dikit lagi teman-teman, ini kira-kira indominya. Dan masak sendiri enak ya teman-teman, jadi bisa bebas sayurnya. Kalau dulu kan kalau aku beli-beli di warung tuh. Jadi sayurnya itu dikit banget ya teman-teman, dan ini aku masak sendiri sayurnya banyak. Segini. Enak sih. Ini dikit lagi teman-teman, kira-kira 2 suapan lagi kayaknya.
enak. Kalian harus coba ya teman-teman. Ini udah bercucuran lagi. Kalian harus coba ya teman-teman masak Indomie pakai cara aku. Ini kayaknya suapan terakhir teman-teman, udah mau habis. Enggak deh, ini yang suapan terakhir. Masih ada dikit lagi guys. Ini nih, ini yang benar-benar suapan terakhir nih. Ini abis ya teman-teman, benar abis. Enak sih, enak emang Indomie. Aduh. Indominya sih udah habis teman-teman, tapi ini belum habis. Kotak-kotaknya masih banyak. Jadi aku harus habisin ya teman-teman. Kan sayang banget kalau dibuang. Ini enak banget ya teman-teman. Tapi udah alot. Kayaknya aku gak sanggup kalau habisin ini. Teman-teman, aidanya banyak banget. Selama ini aku pakai bumbu atom ya teman-teman. Itu enak tapi alot. Teman-teman kayaknya aku nggak kuat deh habis ini nih, soalnya tuh pedes banget ya teman-teman. Dan yang aku nggak suka ini alot ini karena bekas kemarin teman-teman. Ya teman-teman, mungkin sekian dulu video kali ini, semoga bisa menghibur kalian ya di saat sahur. Ini sahur versi aku ya teman-teman, dan masak sendiri di rumah ala anak kosan. Pokoknya aku ingetin ke kalian, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa share juga ke sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.